Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du, saudaraku saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab, termasuk salah satunya mempelajari kaidah-kaidah ilmu nahwu. Pada pertemuan sebelumnya kita alhamdulillah telah menyelesaikan pembahasan al-asma, yaitu kata benda dan yang semisalnya, di mana isim ini ya ditinjau dari perubahan akhirnya atau bentuk akhirnya terbagi menjadi dua. Ada isim yang mu'rab, ya, ada isim yang mu'rab, isim yang bisa berubah bentuk akhirnya sesuai dengan jabatan kedudukan isim tersebut di dalam kalimat. Ada pula isim yang mabni, yaitu isim yang tetap bentuknya sebagaimana semula meskipun kedudukan jabatan isim tersebut ya telah berubah-ubah. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saudaraku dan saudariku seiman, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan di bab yang ketujuh, yaitu fi'il ya ditinjau ya dari berdasarkan perubahannya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan mempelajari apa? Fi'il ya, al-af'al, yaitu bentuk kata kerja. Sebagaimana ya pembagian yang ada pada al-ismu, di sana ada mu'rab, di sana juga ada mabni. Begitu pula di dalam pembahasan al-af'al, di dalam pembahasan apa? Fi'il, yaitu kata kerja. Dan seperti yang telah kita singgung di kesempatan-kesempatan sebelumnya, bahwa fi'il ataupun kata kerja ya, kita dapati di sana ada fi'lul madhi, kata kerja yang menunjukkan arti lampau. Ada pula fi'lul mudhari'i, kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan berlangsung. Dan ada juga fi'lul amri, yaitu kata kerja perintah. Sudah barang tentu ya, macam-macam dari fi'il-fi'il tersebut ya diperinci ataupun disebutkan sebagaimana tasrif dari masing-masing fi'il. Salah satu contoh misalnya fi'il madhi, kita dapati di sana ada tiga pola untuk bentuk aktifnya, ada fa'ala, ada fa'ila, dan ada fa'ula. Sedangkan bentuk pasifnya di sana ada ya fu'ila. Nah, masing-masing bentuk fi'il madhi tersebut, pola dari bentuk fi'il madhi tersebut bisa ditasrif ya, bisa apa? Diproses menjadi bentuk kata yang lain, dan masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Salah satu contoh adalah pola fa'ala. Pola fa'ala ya, di mana salah satu dari pola fi'il madhi, kata kerja aktif ya, yang menunjukkan arti lampau, yaitu fa'ala. Fa'ala di sini kita bisa mentasrifnya menjadi apa? 14 perubahan, 14 bentuk kata disesuaikan dengan jumlah dhamir, di mana dhamir kata ganti seperti yang telah kita ketahui bersama
ya, ada 14. Dari 14 tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok dhamir ghaib, ada kelompok dhamir mukhatab, dan ada kelompok dhamir mutakallim. Masing-masing kelompok ya ada ya bentuk-bentuknya. Seperti dhamir ghaib, ada huwa, huma, hum, hiya, huma, dan hunna. Sedangkan untuk kelompok dhamir mukhatab, di sana juga ada 6, ada anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antunna. Dan kelompok yang terakhir adalah mutakallim. Ada 2, di sana ada ana dan nahnu. Apa? Ana dan nahnu. Maka bentuk fi'il madhi, ya, salah satu pola bentuk fi'il madhi, salah satu polanya adalah fa'ala. Ini bisa kita tasrif, ya, salah satunya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Begitu pula pola-pola yang lain, baik untuk ya bentuk fi'il madhi aktif ataupun untuk ya bentuk fi'il madhi apa pasif, yaitu apa bentuk polanya adalah fu'ila, ya. Masing-masing ya bentuk ini bisa kita tasrif sebagaimana ya jumlah bilangan dari dhamir, yaitu ada 14. Selain bentuk fi'il madhi, ya, kita juga telah mempelajari bahwa fi'il ada fi'lul mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan berlangsung. Di mana pola ya, bentuk fi'il mudhari' di sini seperti yang pernah kita pelajari, di sana ada beberapa. Salah satunya ada yaf'alu, ada yaf'ilu, dan ada yaf'ulu. Ini adalah pola untuk fi'il mudhari' yang aktif. Sedangkan pola untuk fi'il mudhari' yang pasif, kita dapati di sana ada yuf'alu. Apa? Yuf'alu. Nah, masing-masing pola tersebut salah satunya adalah na'am, ya, yaf'alu, ya. Ini adalah bentuk apa? Aktif. Bentuk pola fi'il mudhari' yang apa? Yang aktif, ya. Fi'il tersebut bisa kita tasrif sebagaimana jumlah dhamir, ya, di mana jumlah dhamir tadi di awal telah disinggung ada 14. 14 tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada kelompok dhamir ghaib, ada kelompok dhamir mukhatab, dan yang terakhir ada kelompok dhamir mutakallim. Maka ya, salah satu pola yang dimiliki oleh fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan arti sedang ataupun akan ini, bisa kita tasrif, bisa kita rubah bentuknya menjadi bentuk kata yang lainnya. Dan sudah barang tentu masing-masing kata tersebut memiliki makna, ya, memiliki arti tersendiri. Salah satu contoh, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Af'alu, naf'alu. Ya, ada berapa? Ada 14. Termasuk bentuk fi'il mudhari' yang pasif, ya. Karena fi'il mudhari' tidak hanya apa? Aktif, tapi juga ada yang pasif. Bagaimana polanya? Na'am. Seperti yang telah kita pelajari, yuf'alu. Ya. Pola seperti ini, bentuk fi'il mudhari' yang apa? Yang pasif seperti ini juga bisa kita apa? Kita tasrif, ya. Juga bisa apa? Kita tasrif sebagaimana tadi kita mentasrif apa? Bentuk fi'il mudhari' yang aktif, ya. Maka bentuk-bentuknya ada berapa? Ada 14. Begitu pula yang telah kita pelajari, selain ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', kita dapati pula ada fi'lul amri, kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa kata perintah tidak mungkin ya pada orang ketiga.
tidak mungkin pula pada orang pertama. Maka kata perintah ya, atau fi'lul amr, bentuk pentasrifannya hanya ada berapa? 6 kata. Beda dengan fi'lul madhi, ada 14. Beda dengan fi'lul mudhari', ada 14 kata. Sebagaimana jumlah apa? Dhamir. Tapi untuk fi'lul amr, kata kerja yang menunjukkan arti perintah, maka hanya fokus pada dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab. Apa itu dhamir mukhatab? Kata ganti yang menunjukkan apa? Ya, orang kedua. Lawan bicara kita, orang yang kita ajak bicara. Apa bentuk-bentuk dhamir mukhatab? Seperti yang telah kita pelajari, di sana ada anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antunna. Maka fi'lul amr, ya, fi'lul amr seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di sana kita dapati ada pola if'al, ada pola if'il, dan ada pola apa? Uf'ul. Dan untuk fi'lul amr, kita hanya mendapati aktif. Tidak ada fi'il amr, kata perintah yang menunjukkan apa? Pasif. Ya. Maka kita ambil salah satu contoh dari fi'lul amr adalah apa? Na'am. If'al. Ya, if'al. Ya. Maka if'al di sini salah satu dari bentuk apa? Fi'lul amr. Bisa kita tasrif dan bentuk penasrifannya hanya ada 6 kata. Dan 6 kata ini hanya fokus pada dhamir apa? Mukhatabun. Apa? Mukhatabun. Apa itu mukhatab? Yaitu kata ganti untuk orang kedua. Yaitu orang yang kita ajak bicara. Lawan bicara kita. Siapa dia? Anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antunna. Naam. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, dan yang terakhir apa? If'alna. Itulah ya sekelumit mengulangi ya pembahasan tentang apa? Fi'il. Nah, fi'il-fi'il tersebut ya, saudaraku dan saudariku seiman, baik bentuk fi'il madhi ataupun bentuk fi'il mudhari' ataupun bentuk fi'lul amr ya, dilihat dari bentuk perubahan akhirnya, di sana dibagi menjadi dua. Ya, inilah yang akan kita bahas. Jadi, kita fokus ke dalam pembahasan apa? Al-af'alu, yaitu bentuk-bentuk apa? Kata kerja. Nah, bentuk-bentuk kata kerja, baik itu F1 fi'il madhi, F2 fi'il mudhari', F3 fi'lul amr, ketika kita lihat dari sisi bentuk perubahan akhirnya ya, maka di sana sama pembagiannya dengan mempelajari isim ditinjau dari apa? Bentuk perubahan akhirnya. Ada berapa? Ada dua, yaitu mu'rab dan mabni. Apa? Mu'rab dan mabni. Dua istilah tersebut ya, saudaraku dan saudariku seiman, insyaallah masih kita ingat. Apa itu mu'rab? Mu'rab adalah kata yang bisa berubah ya bentuk huruf ataupun harokat akhirnya. Disesuaikan dengan apa? Ya, jabatan ataupun sebab yang menjadikan dia harus berubah. Itu mu'rab. Jadi, mu'rab adalah kata yang bisa mengalami perubahan baik harokat ataupun bentuk apa? Akhir hurufnya. Disesuaikan dengan jabatan kedudukan kata tersebut di dalam kalimat atau karena adanya yang mempengaruhi di ya sebelum kata tersebut. Itu mu'rab. Yang kedua adalah mabni. Apa itu mabni? Yaitu kata yang tetap bentuk harokatnya, tetap bentuk akhir hurufnya meskipun kedudukannya telah berubah-ubah, meskipun jabatannya telah berbeda-beda, meskipun dia telah diawali oleh yang mempengaruhi sebelumnya, dia tetap dalam bentuk semula. Itulah mabni. Nah, di dalam pembahasan fi'il, ternyata ada loh fi'il-fi'il yang mu'rab, dan ada pula fi'il-fi'il yang mabni.
Dan pada kesempatan kali ini, saudaraku, saudariku si iman, kita akan fokus membahas tentang al-af'al al-mabniyah. Ya, al-af'al al-mabniyah. Fi'il-fi'il yang apa? Mabni. Fi'il-fi'il yang tetap bentuk akhirnya meskipun dia telah apa? Dipengaruhi oleh apa? Unsur sebelumnya. Amil sebelumnya. Akan saya hapus terlebih dahulu. Fi'il-fi'il yang mabni seperti yang diterangkan di buku kita, ya, bisa dilihat di halaman 68, ya, yaitu al-af'al al-mabniyah, ya, al-af'alul mabniyatu, yaitu bentuk-bentuk kata kerja yang mabni. Ya, mabni artinya apa? Tetap. Apa saja fi'il-fi'il yang mabni itu? Tolong diperhatikan saudaraku dan saudariku. Yang pertama adalah ya fi'lul madhi. Ya, fi'lul madhi. Atau kita istilahkan dengan apa? F1. Ya. Fi'lul madhi. Ini adalah apa? Fi'il yang tetap bentuk akhirnya. Dia tidak bisa berubah. Ya kan? Apapun kedudukan kondisi fi'il tersebut. Dan tadi telah disampaikan bahwa fi'il madhi ini, ya kan, ada yang berbentuk aktif, ada yang berbentuk pasif. Lebih lanjut lagi, ada yang terdiri dari 3 huruf, ada pula yang lebih dari apa? 3 huruf. Ada yang mujarrad dan ada yang mazid. Ya, ada yang apa? Ya, mujarrad dan ada yang apa? Mazid. Ada yang terdiri, ya, bentuk asalnya adalah 3 huruf dan ada yang apa? Mengalami penambahan. Ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, ada pula yang apa? 6 huruf. Dia masuk ke dalam bab mazidun, apa? Turunan. Ya, jadi ada yang mujarrad dan ada yang mazid. Nah, semua bentuk fi'il madhi, ya, baik yang aktif ataupun yang pasif, baik yang terdiri dari 3 huruf ataupun yang lebih dari 3 huruf, bisa 4, bisa 5, bisa pula apa? 6 huruf. Seluruhnya bentuknya adalah apa? Mabniyun. Apa artinya mabni? Tetap. Dia tidak bisa berubah. Ya. Apapun bentuknya, baik apa bentuk dari dhamir huwa sampai dhamir apa nahnu. Apa tadi saya menyebutkan salah satu pola yang saya tasrif pada fi'il madhi adalah pola apa? Fa'ala. Perhatikan fa'ala. Ini salah satu wazan, ya kan? Bentuk mauzunnya misalnya apa? Kataba. Kataba. Ada wazan dan ada mauzun. Ada pola dan ada yang mengikuti pola, sah? Fa'ala kataba, ya. Baik ketika kita apa? Tasrif sampai dhamir nahnu ataupun bentuk seperti ini, maka dia masuk ke dalam fi'il-fi'il yang mabni. Ya, contoh misalnya fa'ala. Fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Begitu pula dengan kataba. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Semua bentuk apapun itu namanya, selagi dia masih ada di dalam bab fi'lul madhi, kata kerja yang menunjukkan arti lampau telah terjadi, maka dia masuk ke dalam bab apa? Al-af'al al-mabniyah. Fi'il-fi'il yang apa? Yang tetap. Dan perlu kita ketahui bahwa fi'il yang tetap, ya, seperti yang dijelaskan di buku kita di halaman 68, ya, di sana adalah apa? Ya, ada bentuk yang pertama fi'il madhi.
Kemudian yang kedua adalah apa? Ya, fi'lul amr. Ya, jadi yang pertama adalah apa? Fi'lul madhi, dan yang kedua adalah apa? Fi'lul amr. Ya, yaitu kata kerja yang menunjukkan arti apa? Ya, lampau, dan kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Dan ada tambahan, ya, fi'lul mabni, fi'il yang mabni, selain semua bentuk fi'il madhi, semua bentuk fi'lul amr, yaitu apa? Bentuk fi'il mudhari yang berakhiran dengan nun al-inas. Ya, jadi saya tuliskan di sini bahwasanya fi'il-fi'il yang mabni, yang pertama adalah fi'lul madhi. Yang kedua adalah apa? Naam, fi'lul amri. Naam, fi'lul amri. Kemudian yang ketiga adalah apa? Fi'lul mudhari'i. Naam, fi'lul mudhari'i. Yang bersambung dengan apa? Yang pertama, nunul inafi. Nah, nunul inafi. Dan yang disambung dengan apa? Nunut tawqidi. Naam, nunut tawqidi. Jadi ketika saudaraku dan saudariku, ya, mendapati fi'il madhi seluruhnya, ada berapa? 14 kata. Dan mendapati fi'lul amr seluruhnya ada 6 kata, dan ditambah dengan fi'lul mudhari', kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan, dan fi'il mudhari ini terikat satu yang ada padanya nun inas. Apa maksudnya nun inas di sini? Yaitu fi'il mudhari yang mengacu kepada dhamir apa? Hunna. Naam, dan apa? Antunna. Antunna. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik. Maka ya, bisa dipastikan fi'il mudhari tersebut adalah mabni. Jadi ketika saudaraku saudariku mendapati fi'il mudhari, dan fi'il mudhari itu apa? Ada mengacu pada dhamir hunna, salah satunya apa? Yaf'alna, ataupun dhamir antunna, salah satunya apa? Taf'alna. Ya, maka dia dikatakan fi'il mudhari yang bersambung dengan apa? Nunul inas. Apa itu nunul inas? Yaitu huruf nun, ya, yang menunjukkan jenis perempuan dan berbilang jamak. Saya ulangi, apa itu nunul inas? Yaitu huruf nun, ya, yang menunjukkan jenis perempuan dan berbilang apa? Jamak. Dan kita tahu dhamir hunna dan dhamir antunna kedua-duanya berjenis apa? Muannats. Kedua-duanya menunjukkan bilangan apa? Mufrad, musanna atau jamak? Jamak. Maka dikatakan hunna dan antunna yang ada pada fi'il mudhari dikatakan dengan nunul inats. Ya, nunul inats. Maka ketika saudaraku saudariku, ya, saya tanya misalnya, di sana ada kata apa? Kamis lihada. Oke, okay. Yaktubna. Yaktubna. Yaktubna ini adalah dhamir apa? Dhamir hunna. Naam, dhamir hunna. Begitu pula dengan apa? Tadribna misalnya. Tadribna. Ini adalah dhamir apa? Antunna. Antunna. Maka ketika saudaraku saudariku saya tanya, yaktubna, ayu fi'il? Fi'il apa dia? Kita katakan fi'ilul mudhari. Naam, dhamirnya apa dia? Yaktubna, dhamirnya apa? Hunna. Maka kita katakan yaktubna adalah fi'il yang mabni. Sebagaimana F1 secara keseluruhan, sebagaimana F3 secara apa? Keseluruhan. Jadi, ya, F1 fi'il madhi, kemudian apa? F3 yaitu apa? Naam, fi'lul amr. Secara keseluruhan dia adalah mabni tanpa terkecuali. Sedangkan untuk fi'il mudhari, saudaraku dan saudariku, tolong diperhatikan, tidak semua fi'il mudhari itu mabni.
hanya fi'il mudhari' satu yang bersambung dengan nunul inath. Saya ulang lagi, apa itu nunul inath? Bentuk fi'il mudhari' yang mengacu kepada dhamir hunna dan antunna. Apa contohnya? Yaf'alna, yaf'ilna, yaf'ulna. Apa bentuk mauzunnya? Yaktubna, yaktubna dhamir apa? Dhamir hunna. Maka kita tidak mengatakan yaktubna ini fi'il yang mu'rab, tapi kita katakan dia fi'il yang mabni. Begitu pula dengan tadribna. Apa? Tadribna. Tadribna ini adalah bentuk fi'il mudhari'. Dia mengacu kepada dhamir antunna. Maka tadribna, kalian ya, perempuan sedang atau akan memukul, ya kan? Tadribna, kalian perempuan sedang atau akan memukul. Ya ketubna, ya, mereka perempuan sedang atau akan menulis. Kedua-duanya adalah bentuk fi'il yang mabni, berupa fi'il mudhari. Mengapa? Karena bersambung dengan nunul inas. Apa tadi nunul inas? Nun, ya, yang menunjukkan jenis perempuan. Nun yang menunjukkan bilangan lebih dari dua. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saudaraku dan saudariku, fi'il mudhari' dikatakan masuk ke dalam bab af'alul mabniyah, fi'il-fi'il yang mabni, bila fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan nunut tawkidi. Apa? Nunut tawkidi. Ini istilah baru bagi saudaraku dan saudariku seiman. Apa itu nunut taukid? Yaitu huruf nun, ya kan? Huruf nun yang fungsi penggunaannya sebagai penegas. Fungsi penggunaannya sebagai pengeras arti, menguatkan makna dari kata tersebut. Bentuk nun atau taukid ini ya ada dua. Ada berapa? Ada dua. Ada yang berbentuk seperti ini, nun bertasydid. Ada pula yang apa berbentuk seperti ini, nun yang berharokat apa? Sukun. Ya, jadi saya ulang sekali lagi, nunut taukid artinya adalah huruf nun. Huruf apa? Huruf nun yang fungsi kegunaannya adalah untuk menegaskan arti kata tersebut. Yang fungsi kegunaannya adalah untuk mengeraskan, memperkuat arti apa kata tersebut. Bentuk nunut taukid ada dua. Ada yang seperti ini, nun yang bertasydid, disebut dengan apa? Nun thaqilah. Nun apa? Thaqilah. Nun yang dibaca dengan apa? Berat. Na. Inna. Ya. Nun yang bertasydid. Nun thaqilah. Ada pula yang apa? Nun yang bersukun, disebut dengan apa? Khafifah. Ya. Maka ketika bentuk fi'il mudhari', ya, bersambung dengan nun taukid, maka fi'il mudhari' tersebut masuk ke dalam bab apa? Al-af'al al-mabniyah. Fi'il-fi'il yang mabni, fi'il-fi'il yang tetap, yang tidak bisa berubah bentuk akhirnya meskipun kedudukan jabatan atau dipengaruhi oleh apa? Pengaruh kata sebelumnya. Contoh misalnya kita dapati ya kata misalnya yadrusu. Naam. Yadrusu. Yadrusu. Yadrusu di sini adalah bentuk fi'il mudhari'. Sahih? Sahih. Mengapa kita katakan dia fi'il mudhari'? Karena ada huruf mudhara'. Naam. Di mana ya darusu di sini ya, dia tidak boleh kita katakan apa? Mabni. Mengapa? Karena dia satu, tidak bersambung dengan nun inath. Bersambung tidak? Tidak. Tidak pula dia bersambung dengan nun taukid. Ada nun taukid tidak? Nah, di akhirnya tidak ada. Ini adalah fi'il yang mu'rab yang nanti akan kita bahas. Bukan fi'il yang mabni. Ya darusu ini adalah fi'il yang mu'rab, fi'il yang bisa berubah-ubah. Nah, ketika ya darusu di sini saya sambungkan, saya tambahkan dengan apa? Nun taukid, maka dia bentuknya menjadi, perhatikan. Ya
Nah, perhatikan baik-baik. Yadrusanna. Perhatikan. Yadrusanna. Naam. Yadrusanna. Nah, inilah bentuknya perubahan fi'il mudhari F2 yang telah mengalami apa? Proses disambungkan dengan apa? Non penegas, non penguat, non pengeras. Apa tadi istilahnya? Nunut taukidi. Ya. Maka yadrusanna. Perhatikan di sini. Nah, perubahannya dari dhammah menjadi fathah. Karena itulah konsekuensi yang harus apa? Ya, dilakukan oleh apa? Huruf sin atau lam fi'ilnya ketika dia disambungkan dengan apa? Nun taukid. Tidak boleh kita baca yadrusanna. Ya, tapi huruf sin atau lam fi'il di sini harus dirubah menjadi apa? Fathah. Begitu pula yadrusu ketika kita sambungkan dengan nun taukid bentuk yang kedua, yaitu nun yang berharokat apa? Sukun. Maka dia bentuknya adalah apa? Yadrusan. Yadrusan. Ini kita katakan fi'il yang mabni. Apa alasannya? Ya, alasannya apa? Bersambung dengan nun inat? Tidak. Alasan yadrusanna, yadrusan dikatakan fi'il yang mabni karena dia bersambung dengan apa? Nunut taukid, yaitu huruf nun, perhatikan, huruf nun yang fungsinya kegunaannya untuk mengeraskan, untuk mempertegas, untuk memperkuat arti dari kata tersebut. Yadrusu, dia, ya, seorang laki-laki itu sedang atau akan belajar. Tapi ketika sudah ditambahkan nun taukid yadrusanna atau yadrusan, maka artinya apa? Benar-benar, sungguh dia seorang laki-laki itu sedang atau akan belajar. Sehingga orang yang membacanya, orang yang mendengarkannya lebih yakin. Oh, dia laki-laki itu benar-benar apa? Sedang atau akan belajar. Inilah ya bentuk dari fi'il-fi'il yang mabni. Jadi, perlu diketahui saudaraku, saudariku seiman, bahwa fi'il-fi'il yang mabni, sekali lagi, ada berapa tadi? Ada tiga. Ada fi'il madhi secara keseluruhan. Ada 14. Dari mulai fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Baik yang mujarrad ataupun yang mazid. Begitu pula apa? Yang kedua, fi'il yang mabni adalah semua bentuk fi'lul amr. Ya, semua bentuk fi'lul amr. Baik fi'lul amr yang tiga huruf, asal hurufnya, atau yang lebih dari tiga huruf. Contohnya apa? If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Yang ketiga, fi'il-fi'il yang mabni, fi'il-fi'il yang tetap tidak bisa berubah, ya, bentuk harokat ataupun huruf akhirnya meskipun keadaannya telah berubah-ubah, yaitu fi'il mudhore dengan dua catatan, yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan nunul inas. Apa itu nunul inas? Yaitu fi'il mudhari yang mengacu kepada dhamir hunna dan antunna. Jadi ketika saudaraku saudariku mendapati fi'il mudhari, ya, dan fi'il mudhari itu mengacu kepada salah satu dari dua dhamir ini, katakan dia F2 yang bersambung dengan nunul inasi. Alasan yang kedua, mengapa fi'il mudhari dikatakan, ya, atau dimasukkan ke dalam fi'il yang mabni bila fi'il mudhari tersebut bersambung dengan nunut taukidi, yaitu nun yang fungsinya, tujuannya untuk memperkeras, untuk menegaskan, untuk memperkuat arti dari kata yang diakhiri dengan nun taukid. Semoga penjelasan ini saudaraku dan saudariku bisa dipahami dengan baik dan benar oleh antum dan antunna semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan irsyad dan taufiknya kepada kita untuk bisa memahami ini ilmu dengan baik dan benar. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
walhamdulillahi rabbil alamin.